Nah lo, baru hitungan seminggu lo ya, hitungan minggu doang nih jadi suami istri. Mahal ini nelpon sampai nggak kejawab gara-gara Iki asik main game. Heh, untung lagi live ya, jadi bisa diinfo nih, langsung terinfo sama asisten Iki kalau RI1 nelpon. Meski sempat bingung juga ya, disangka RI1 beneran nih. Ternyata RI1 yang dimaksud adalah RI1-nya Rizky Febian alias Mahalini. Kan jadi diomelin deh, kasihkan main game sih. Well, pengantin baru terus romantis ya. Alright pemirsa, good morning. Hari ini bersama saya Felina Witanama akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot. Pasti jadi gaspot. Next, heboh nih Pinkan Mambo ingin cerai lagi. Sementara Tengku Dewi fix ceraikan Andrew Andika. Beritanya sesaat lagi tetap di gaspot. Bolak-balik Pinkan ngomong cerai ya, padahal nikah dengan Arya kan juga belum setahun nih. Hati-hati sih, kadang-kadang omongan tuh bisa jadi doa juga loh. Jadi kalau bisa, kita tuh ngucapnya yang baik-baik aja lah ya. Kecuali nih kalau memang meritnya cuma sensasi. Eits, semoga bisa kembali harmonis ya Pinkan dan Arya kalau memang rumah tangganya sekarang sedang bermasalah lagi. Okay, next. Ola Ramlan dikabarkan pacari Brondong. Berita selengkapnya after this break, tetap bersama kami hanya di Gospel. Pemirsa, 2 tahun menjanda, Ola Ramlan dikabarkan pacari Brondong nih. Siapa ya ini? Artis juga atau bukan ya? Sementara di tempat berbeda, Amar Zoni kembali menghadapi sidang kasus narkoba yang menjeratnya. Berita selengkapnya bisa pemirsa simak sekaligus dengan kabar viral berikut ini. Check it out!